akhirnya Dede bisa bekerja kembali. Kemarin juga Dede akhirnya off air juga kan, diberikan kesempatan sehat lah gitu. Cuma ya lebih ini aja sekarang, lebih harus hati-hati, kayak jaga pola makan, istirahat. Sih, maksudnya lebih menjaga kondisi badan aja sekarang mah. Iya, karena pasti inilah parno gitu kan, kondisinya lagi harus banyak mengerjakan kegiatan, terus tiba-tiba dia harus drop. Masih perhatian lebihnya juga jadinya ini sih dari keluarga. Supportnya juga baik, ngasih tahu, ngingetin terus yang buat makan terutama. Ya refreshing lah biar nggak mikirin. Biar hilang sakitnya. Nggak hilang. Sama jalan-jalan aja sekitaran Lembang di situ. Makan-makan, sama keluarga ya, sama, Dede sama keluarga, karena emang alhamdulillah baik juga kan, dasarnya juga baik, keluarga dari kakak terus ya dia nyambung sesuai dengan itu aja sih, kebutuhan acara paling kalau memang harus sama ya makasih, Dek. Selama memang itu perubahan orang tersebut jadi lebih baik ya insyaallah ya Dede juga bangga, seneng lah. Karena Dede juga yang maksudnya sama-sama belajar lah, kita kan gak ada orang yang sempurna ya di dunia ini, sama-sama belajar aja, saling memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Support aja lah, apalagi kalau hal-hal yang positif mah harus saling support, didoakan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.